Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Oke, di sini ada sebuah video guys. Kemarin kita sudah reaction pasal Kompang 5 beradik, dan di sini saya penasaran sekali tentang budaya daripada Kompang ini ataupun tradisi lah seperti itu. Dan di sini ada grup Kompang Suka Maju Pukulan Kacang Goreng. Pukulan kacang goreng adalah salah satu irama pukulan pada Kompang Melayu. Pukulan ini sangat dikenal dan digunakan dalam berbagai acara helatan pengantin, sunat maupun helat lainnya. Oke guys, saya sudah penasaran ini, jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Suka Maju. Oke. Kompang Melayu . Oke, ini Riau guys. Oke, di Malaysia ada dan di Riau juga ada ya. Wow, Masya Allah. Ini pukulan kacang goreng guys. Wow, seru sih. Indah banget sih suaranya. Oke. Ini biasanya bukan kalau seperti ini ya, biasanya itu ada barzanji juga, jadi pembacaan sholawat juga biasanya seperti itu. Tapi biasanya di acara pengantin juga ya, sunatan dan acara-acara lain mesti ada nih. Dan ini merupakan tradisi yang memang harus dijaga juga dan dilestarikan ya. Masya Allah, ini bapak-bapaknya udah Masya Allah. Seneng banget di sini. Kalau saya di situ pasti ikutan lah. Wush, tambah cepet. Keren sih guys. Oke. Wow. Wush, masih sakit lah, masih sakit ya kan tangan dia kan, jari-jari pun sakit ya. Sudah selesai. Alright guys, sudah selesai. Itulah tadi grup Kompang Suka Maju Pukulan Kacang Goreng guys. So ya, keren banget sih. Oke, di sini ada sebuah video lagi, yaitu Akrab Kompang Berarak Part 2 Kuala Lumpur 2016 ya nih. Oke. Iya betul lah 2016. Langsung saja guys, kita play videonya. Saya sudah penasaran banget ini gimana atraksi mereka ataupun penampilan mereka ini. Let's go, kita play videonya. Oke. Kompang Akrab. Oh, memang dinamai dia Akrab ya. Wih, ramai dia kan. Oke. Nah, ini acara perkawinan ya mungkin. Apa ya? Apa kalau kita cakap tuh kan? Kalau di sini kayak apa sih? Kok saya jadi lupa gitu kan? Resepsi ya, resepsi pernikahan gitu, benar. Oke, ini yang tadi ya, sama seperti yang dibawakan sebelumnya, yaitu kacang goreng ya. Pukulan kacang goreng katanya. Wah, meriah banget sih. Aduh, pasti kangen guys suasana-suasana kayak gini, kenduri kawin lah mungkin. Ya, kenduri kawin ya. Kalau di Malaysia tuh. Wow. Ini meriah banget loh.
Ini kalau teman-teman nggak request saya kemarin itu saya juga nggak ngerti guys, ada kayak gini ya. Sayang banget videonya memang kayak cepet banget ya, kayak kita pusing liatnya. Jadi kita lebih fokus untuk dengerin suaranya aja. Jadi kalau videonya lagi gerak-gerak. Wesh. Wesh, ada pencaknya juga ya ini ya. Saya seneng banget kalau lihat ada mencaknya gitu guys. Ini tanda kembang ya. Wesh. Wesh. Iya. Aduh, mantap. Hey, ular kobra. Ini memang khusus di penampilan-penampilan kayak gini ya. Jadi ya untuk menghibur guys. Wow. Keren sih. Woi, tambah cepet. Keren-keren gerakannya ya. Untuk memeriahkan perkawinan atau pernikahan, resepsi itu memang keren banget sih, meriah banget ini. Dan juga bisa mengenalkan tradisi ya guys. Apa ya, kesenian-kesenian seperti ini harus dilestarikan ya. Oke guys, sudah selesai videonya. So gimana bro teman-teman sekalian, meriah nggak sih, seru nggak sih dengan adanya kayak gini? Dan memang ya patut dilestarikan guys, karena ini merupakan warisan daripada nenek moyang kita. Dan ini ya suatu hal hiburan yang membuat kita itu terhibur tentunya, seperti itu. Dan ya gimana menurut teman-teman, langsung saja komentar di bawah. Oke. Oke, cukup sekian saja video kali ini. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.